dan jurnal camat Lawas Belakang sudah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israfli sadri wa yassirli amri wahlul datang milisan yafkohu qawli amma batu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, di mana dengan izinnya malam ini kita bisa bermuajahah berkumpul bersama di halaman masjid yang tercinta ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran dan sekaligus peresmian Masjid At-Taqwa. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut tadi, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah secara totalitas dan menyeluruh dari segala aspek. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membimbing kita dan yang telah menunjukkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Hadirin rahimakumullah, tadi saya dipesan oleh pembawa acara rasa sesuai mbak, tolong menit yeah. Ini baru 1 menit, tinggal 2 menit. Yang terpenting tadi masalah pembangunan sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Panitia, yaitu Bapak Dr. Andes Norholis, dan masalah tentang pemerintahan juga disampaikan oleh beliau Bapak Camat. Namun tidak ada salahnya saya menambah sedikit bahwa semua itu tanpa dukungan dan juga tanpa doa mustahil pembangunan Masjid At-Taqwa bisa berjalan dengan begitu cepat yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah Desa Tawangrejo mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah panjenengan berikan dumateng pembangunan Masjid Kuniko. Semoga Allah memberikan amal yang terbaik dumateng panjenengan sami. Amin. Dan selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh beliau Bapak Camat, bahwa sebentar lagi Desa Tawangrejo akan mewakili Kabupaten Pati maju ke tingkat provinsi. Harapan kami, apa yang telah panjenengan berikan, guyub, rukun, kompak, itulah senjata utama untuk meraih semua itu. Sekali lagi, tanpa panjenengan guyub, tanpa kerukunan, tanpa persatuan, mustahil Desa Tawangrejo akan mendapat predikat desa terbaik se-Kabupaten Pati. Kiranya itulah yang saya sampaikan. Sekali lagi, tidak ada kata-kata yang terindah dari hati sanubari saya yang paling dalam, terkecuali sekali lagi ucapan terima kasih dumateng panjenengan atas apa yang telah panjenengan berikan selama ini, baik itu untuk pembangunan Masjid At-Taqwa maupun pembangunan
Desa Tawangjo yang tercinta ini, Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.